llevan. Ready selaku pemilik Peron Seluti Jaya, ini sudah berapa lama dibuka ini peron ini? Jalan 5 hari ini. Jalan 5 hari ya. Jadi ini menampung buah dari mana aja nih Mas Eri? Untuk saat ini sementara dulu dari Seluti sekitarnya lah, Kecamatan Lirik lah. Oh. Kriteria buah yang diterima seperti apa? 5 kilo ke atas yang mungkin merah. Yang 5 kilo ke atas ya. Kemudian buah apa lagi? Buah yang tidak tidak dicuri ya, bukan buah curian begitu ya. Kemudian berapa orang nih anggota Mas Eri ini yang bekerja di Peron Seluti Jaya ini? 11 orang ya, berarti membuka lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat sekitarnya. Nih Bang, asli desa Sikolubuk Tigo nih Bang. Ya berarti sudah bekerja di sini Bang ya. Rasanya bisa menambah perekonomian Bang ya. Kira-kira Bang, ke depan harapan Abang gimana ini dengan peron ini? Tambah berkembang atau gimana? Jelas tambah berkembang. Tambah berkembang ya, karena membuka lapangan pekerjaan bagi orang sini ya, orang Sikolubuk Tigo ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Eri? Ya, kalau saat ini saya istilahnya masih membuka lah tempat ini. Buka jalan ya. Jalan ini kan. Tapi ke depannya kita ingin supaya harga petani ini meningkatkan gitu, meningkatkan harga petani untuk Kecamatan Lirik, terkhusus Sikolubuk Tigo. Umumnya untuk Lirik dan ya, Inhu ya. Oke Mas Eri, makasih Mas Eri ya. Mas Eri, ini ada lagi dua karyawannya ya, orang Sikolubuk Tigo juga ya. Saya izin wawancara ini. Yang pertama Neri. Ya. Neri, harapan Neri dengan dibukanya Peron Seluti Jaya ini bagaimana? Harapannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Seluti, terus bisa mensukseskan petani-petani yang ada di Seluti ini. Menjual buah lebih dekat ya dengan harga dekat, bersaing ya. Nah ini satu lagi di sebelahnya Mbak Devi, Kak Devi. Udah berapa lama nih? Udah 5 hari dia kerja di sini ya? Asli Seluti ya? Apa harapannya nih untuk Devi? Harapannya? Iya. Bertambah maju kah perusahaannya ya, gitu. Kemudian membantu petani ya. Membantu petani tidak menjual buah lebih jauh. Karena udah ada yang dekat ya. Dan harga gimana nih? Harga kami ya standar. Bersaing ya. Oke. Makasih Mbak Derry sama Mbak Devi ya. Mas Eri ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Itu dulu ya. Harapannya yang penting peron ini sukses. Yang jelas tidak menerima buah curian, tidak menerima buah mentah. Kriteria buah 5 kg ke atas. Kalau nggak salah kayak gitu tulisannya ya. Oke Mas Eri, sukses selalu ya.